Halo Sobat Jaegar, ketemu lagi di channel saya Harry Jaegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Jangan lupa pakai masker kalau bepergian. Rajin-rajin cuci tangan biar kemungkinan terpapar COVID-19 itu lebih sedikit. Oke, ini saya ada chamber ACW5 ya. Ini. Chamber ACW5 Black Horse. Ini yang terbaru ya. Ini ada request dari penonton pengen dia mengetahui berat dan kapasitas ruang palep di sini. Istilahnya volumenya ruang palepnya di sini ya. Di sini ACW-nya kan ada dua. Dua penutupnya ya, pakai yang ini yang lebih panjang ke sini ya, sama itu yang terpasang udah yang lebih pendek. Sekarang saya uji yang saya tes dulu yang lebih pendek ya, ini yang udah terpasang. Ini di sini udah saya tutup, ini lubangnya sudah saya tutup dengan plaster kayak gitu ya, biar airnya tidak keluar. Terus seperti biasa, ini ada air ini kapasitasnya 50 ml atau 50 cc. Nanti akan ketahuan berapa banyak yang masuk ke sini ya, kayak gitu. Oke, langsung saja ya. Saya masukkan airnya dari sini. Sementara ini air hammernya saya buka biar tidak ada tekanan kayak gitu. Mudah-mudahan nggak rembes dari ruang dari ini lubang transfer ke laras ya. Soalnya per palepnya ini lembut banget kayak gitu. Masukkan dari sini. Ini spike-nya ini isiannya 3 cc ya. Tiga. Empat. Lima. Enam. Lumer.
dong lu. Oke, itu udah ini ya. Udah kalau diisi lagi udah. Ini kalau diisi lagi udah keluar gini. Bentar, saya contohkan ya. Biar tidak dikira mengada-ngada. Udah keluar ya. Jadinya harus disedot. Oke, ini kapasitas realnya. Kapasitas realnya ya. Ini yang copot ini ya, sisanya 31 cc, berarti ini 19 cc ya, sisanya 31 cc. Jadi kapasitasnya 19 cc yang ini, pakai ini ya. Pakai yang apa? Penutupnya yang udah lebih besar ya. Oke. Sekarang yang saya pasang yang ini ya. Yang ini sekarang saya pasang. Berapa volumenya? Skip dulu ya. Oke, ini sudah dibersihkan, sudah di lap pakai tisu dalamnya, udah disedot lagi. Ini kembali lagi ke 50 cc ya, yang dari sini saya masukkan ke ini, ke ruang tampung ini. Tetap dia kembali ke 50 cc. Sekarang yang ini kan yang terpasang yang sebelumnya, sekarang yang terpasang yang lebih ini, yang lebih panjang ya, segini. Berapa volumenya? Yang tadi 19 cc ini ya. Ini udah mulai, ini udah penuh ya. Kalau saya isi lagi ya penuh. Saya sedot aja. Di sini ya. Yang di sini saya sedot.
Jadi ini 10. Di volumenya 14 cc ya, yang tadi masuk ke ruang chamber dengan kalau ini pakai ini 19 cc, kalau yang satunya itu jadi 14 cc ya. Oke, sekarang timbang beratnya ya, skip dulu ya, saya mau bersihkan dulu ruangan chambernya. Oke, sekarang coba saya timbang ya, ini chambernya dengan ini manometernya, terus ini baut-bautnya ya, tentu harus ada baut-bautnya ya. Ini semua baut-bautnya di sini kita taruh ya, baut-bautnya. Kalau pakai yang ini beratnya jadi ini ya, beratnya jadi 990. Saya balikin ke sini dulu, lihat. Ini semua di sana sama manometer. Ini sama ini jadinya 990. Kalau pakai yang ini, ya ini tadi belum O-ring seal ini. Nih, tadi belum O-ring seal. 990. Sekarang saya copot ini, pakai ini yang pakai O-ring seal, pakai yang ini jadinya 1005 gram, 1,005 kilogram. Kalau pakai yang ini beratnya jadi 990 gram. Oke, sekian dulu informasinya. Pengukuran ruang palep kalau dengan yang ini volumenya 19 cc dan berat chambernya 990 gram, lalu dengan yang ini volume ruang palepnya jadi 14 cc, beratnya 1005 gram. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat bagi teman-teman, bagi yang sudah merequest ini ya. Salam satu laras, salam Jaigar.